الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Iqbal Faiz dalam Cahaya Hati Indonesia hari ini dari Masjid Sakinah Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Saya sapa dulu ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat? Semangat? Ini ibu-ibu sudah menikah semua ya? Sudah, bapak-bapak? Sudah. Karena temanya berkaitan dengan pernikahan. Tadi koriah kita, Fatmah sudah membacakan surat Ar-Rum ayat 21, salah satu surah yang sangat terkenal dan sering tercantum dalam undangan-undangan. Dan ini kaitan dengan pernikahan. Ini adalah sebuah pesan dari Allah SWT bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan menikah adalah satu ibadah untuk menyempurnakan agama seseorang. Allah SWT juga telah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan. Laki-laki baik untuk perempuan baik untuk laki-laki baik. Dan dengan pernikahan hati kita menjadi lebih tentram dan jauh dari zina. Menjadi tenang, sakinah seperti nama masjid ini, mawaddah, warahmah. Maka tema besar kita adalah sempurnakan agama dengan menikah. Insya Allah kita akan ditemani oleh tiga orang guru. Yang pertama Ustadz Munawir Ngacir, kemudian Syekh Fikri Torik dan juga Kang Rashid.
Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung simak tausiah pertama dari Ustaz Munawir Ngacir dengan subtema meraih berkah dengan menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pulau Seribu sambil minum kecap. Ibu-ibu jawabnya mantap. Alhamdulillah. Bapak salam membeli opak. Yang jawab salam bapak-bapak kurang kompak. Insya Allah yang jawabnya kompak mudah-mudahan kreditannya cepat lunas. Orang Kebayoran Lama punya kreditan juga. Alhamdulillah. Punya kreditan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga yang ada di Masjid As-Sakinah yang insya Allah hatinya tenang semuanya. Dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang hidupnya makmur. Mudah-mudahan matanya enggak lamur. Insya Allah rambutnya enggak bertabur. Dan juga enggak cepat makan bubur. Insya Allah juga enggak cepat masuk kubur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita. Seorang pemimpin dunia akhirah. Manusia yang tidak bisa diganti-ganti. Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Wa khataman nabi. Ghaniling suaya suaya. Ya Allah kagak bisa nyanyi. Ya Allah. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid As-Sakinah insyaallah semuanya calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah barang-barang mendapatkan syafa'atul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya Rabbal. Berbicara tentang nikah. Bu, Pak. Ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Ibadah yang paling sakit adalah khitan. Ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Ibadah yang paling sakit adalah khitan. Jelas tadi qariah kita masya Allah luar biasa suaranya meliuk-liuk ya. Namanya Al-Quran lagunya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita. You understand? Nenek-nenek bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Lah ngomong bahasa Inggris wes wes aja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal aku bacanya udah ngeden. Ya Allah.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang-siang bolong dengerin Al-Quran. Lagu Al-Quran enak dibaca kapan saja enak. Asal jangan dibaca di kamar man. Itu tidak boh. Itu bakal jadi musola. Masalah-masalah. Loadingnya lama bener ya. Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Apa tujuannya? Litas kunu ilaiha. Agar hidupnya ten. Ai. Ada orang Jawa gak ini? Sunda? Batak? Ambon? Dan lain-lain sebagainya. 135 juta penduduk. Bisa semuanya. Namanya Cherry Bell. Alhamdulillah. Tujuan nikah adalah litas kunu ilaiha agar hidupnya tenang. Kalau jadi jomblo wati gak enak, betul? Apalagi jomblo. Lah iya, jadi bujangan gak enak. Nah ini. Lah suruh nyanyi lagi, ntar nyanyi semuanya. Ya, insya Allah tujuannya adalah litas kunu ilaiha agar hidupnya tenang. Kalau hidupnya tenang, apa? Makanya orang tua apabila anak kita sudah waktunya, maka buru-buru dinikahkan. Rasulullah menjelaskan begini, bo. Dengerin. Wa ayyu zawwizahu idza adraka. Apabila anak kita sudah berumur dan kemudian sudah mendapatkan pasangan, buru-buru dinikahkan. Nikahkan. Ya. Nikahin. Itu. Nah, ada tujuan nikah. Awalnya pertama harus ta'arufan. Begitu ya. Kalau misalkan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Tungkahul mar'ati li arba'in. Nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama karena kai. Yang datang di sini kaya semuanya enggak? Kaya semuanya enggak? Benar nih kaya semuanya? Lah ya kaya. Mata harganya berapa tuh? Ya berapa triliunannya enggak? Ya Allah, kalau hartanya enggak punya, wajah malin karena kecantikan. Cantik memang aku. Itu lagu Rita Sugiarto tahu. Karena kecantikannya, kalau harta enggak punya, kecantikannya enggak punya, wanasabin ya. Keturunan. Nah, bapak kalong anak kampret. Lah iya bapaknya nyolong anaknya nyop. Lah iya. Maksudnya apa? Kalau bapaknya senang ngaji, anaknya insya Allah senang ngaji. Tuh. Kalau tiga-tiganya gak dapet. Makanya walidiniha karena agamanya. Nah bagaimana tentunya kalau anak kita akan menikah. Yuk kalau bisa empat-empat. Kalau bisa empat-empat. Nah kalau empat-empatnya bisa insya Allah hidup kita menjadikan dengan keberkahan kita melalui pernikahan. Bagaimana hidup yang lebih berkah? Maka pemirsa dan juga yang ada di studio yang Masjid As-Sakinah yaitu Kebayoran Lama. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.